Sholat malam teman-teman, sholat tahajud, sholat qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat istilahnya sholat malam tadi atau sholat qiyamul lail, sama saja. Ini semua istilah-istilah dalam agama kita sama. Di Ramadan saja dibedakan. Di Ramadan dikatakan tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa dibahasakan santai? Karena kalau di bulan Ramadan teman-teman, kalau ditanya mana lebih afdal, saya sholat tarawih setelah sholat ba'diyah isya atau saya sholat tahajud di akhir malam khusus Ramadan, mana lebih afdal? Hah, mana ulama Jakarta ini? Tarawih lebih afdal khusus Ramadan. Karena itu juga sholat malam sebenarnya, tapi dimajukan. Kenapa? Karena Nabi SAW contohkan di awal malam, berarti afdalnya tarawih. Makanya kata para ulama, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih itu, sampai imamnya bubar, dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Tarawihnya itu. Jadi bukan di akhir malamnya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya di Ramadan, saya sholat tahajud aja deh. Enggak, Anda meninggalkan afdaliyah. Mestinya tarawih. Karena Nabi SAW contohkan selama 3 hari, tarawih. Para sahabat kerjakan juga di Ramadan, khusus Ramadan, Umar bin Khattab kerjakan di awal waktu. Setelah sholat ba'diyah isya langsung dikerjakan. Maka di Ramadan tetap tarawih lebih afdal, gitu kan? Di luar Ramadan kita kerjakan di akhir malam, itu lebih afdal. Dan lebih afdal lagi kalau kita tidur, kan gitu. Intinya teman-teman, yang kita ingin titik beratkan sekarang, selama Ramadan kemarin, mudah-mudahan teman-teman di sini juga termasuk orang yang menjaga kemarin sholat tarawih itu, kita sudah dibiasakan mengerjakan tarawih, biasa sholat malam, kenapa gak dikerjain sekarang? Apa alasannya teman-teman sekali? Apa uzur antum depan Allah hari kiamat kalau ditanya, saya kan sudah latih kamu Ramadan kemarin, udah saya biasain dirimu, jiwamu, kenapa kamu gak kerjain? Apa alasan kita teman-teman sekali? Mungkin banyak orang yang mengatakan itu kan cuman sunnah. Perhatikan, kalimat itu cuman sunnah, buang di lautan nih, jangan lagi dipakai mulai sekarang. Kalimat ini teman-teman secara zahirnya benar, tetapi secara hakikinya ini menjauhkan kita dari ibadah. Itu kan cuman sunnah, artinya tidak usah dikerjain. Lalu untuk apa disyariatkan? Ingat, amal sunnah bermanfaat membantu amal wajib kita. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat baik maka akan membantu yang lain, kalau buruk akan mengganggu yang lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, mungkin kurang ikhlas, mungkin lupa wudu, mungkin jumlah rakaatnya kurang, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya untuk melengkapkan sholat wajibnya. Berarti fungsi sunnah di sini membantu wajib. Dan kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua ibadah. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah. Zakat dibantu dengan sedekah. Haji dibantu dengan umrah. Ini fungsinya amal sunnah di situ. Fungsi yang lain adalah hadis juga Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis Qudsi, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Pencipta langit dan bumi mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjama, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan mengontrol dan mengawasi dia karena amal sunnahnya itu. Kenapa enggak dikerjain ini? Baik, saya lebih permudah sekarang. Teman-teman, waktu Ramadan kemarin untuk menjalankan puasa Ramadan, sahur enggak? Sahur. Baik, kira-kira bangun sahur itu berapa jam sebelum subuh? Umumnya lah. Enggak usah dijawab deh, karena terlalu lama. Jemaah saya, kalau saya simpulkan teman-teman, yang berapa kali saya tanya di pengajian, umumnya jawabannya yang standar 1 jam sebelum subuh. Baiklah, saya bilang Bapak Ibu sekalian, dan sekarang juga saya tanyakan, saya jelaskan kepada Bapak Ibu di sini, selain pengajian saya yang lainnya, sadar gak kita? 1 jam sebelum subuh yang sebulan penuh kita dibiasakan bangun makan itu adalah termasuk 1/3 malam. Yang mana Allah turun ke langit bumi, datang ke rumah kita, Allah nanyain, mau minta tobat gak? Ada saran kamu, kau mau minta maaf, saya maafin. Punya hajat, sampein, saya akan kabulkan. Minta pertolongan, saya akan tolong. Kita sudah dibiasakan bangun di waktu itu. Kenapa teman-teman gak bangun sekarang? Apa alasannya? Waswas syaitan udah standar. Ngantuklah, inilah, itulah. Gulirkan ibadah. Kita kalau bangun malam ngantuk, coba gulirkan. Bangun, wudu, zikir, bangun tidur. Insya Allah bergulir, tetap sholat tuh. Dan tidak ada orang mati karena bangun sholat malam.
Kata Nabi SAW, biasakan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian. Dibiasakan. Dan ini memang waktu, kata ulama, ibadah yang paling aman dari riya, sholat tahajud. Karena biasanya kita kerjaan sendirian. Gitu kan? Ini harus dijaga, teman-teman sekalian. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan safar.